Alhamdulillah, ada mabir ilmi wal amal. Ala jami'il alami. Assalamu ala sayyidina Muhammadin. Sayyidin awdi wal adam. Wa ala alihi wa ashabihi. Ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Hadrotil kiram wa mutawam para alim ulama ustaz ustazah wabil khusus guru kami tercinta al-ustaz Iskandar MS al-ladhi samina wa atokna hadirin yang dirahmati Allah di zaman ini Allah menjadi ombak ambing oleh berbagai macam pengaruh budaya yang negatif. Saat ini, pergaulan bebas dianggap sesuatu yang pantas. Pepakai yang tidak islami dianggap di masa kini. Mabuk-mabukan dijadikan kebanggaan. Pertanyaannya, mengapa semua ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemuda dalam keadaan seperti ini. Pertama-tama, kesalahan terletak pada cara orang tua memberikan pendidikan. Karena tergiur oleh iming-iming dunia, hampir semua orang tua sekarang giat menyekolahkan anak-anaknya untuk ujian semata. Betul? Betul. Sehingga terciptalah anak-anak pintar, tapi tidak berakhlak yang kerjanya hanya merusak. Betul? Betul. Kedua, lingkungan. Sulit bagi kita untuk menjadikan anak kita anak-anak yang soleh, kekal lingkungan yang soleh, dan tidak senonoh. Lalu apa solusi agar kita generasi yang berguna bagi bangsa dan agama? Ada dua hal yang harus kita persiapkan. Satu, ilmu. Terutama ilmu agama. Yang kedua, tanamkan takwa di dalam hati mereka sejak dini. Imam Syafi'i berkata, ya cupata, wawaw bil ilmi wa tukho. Jalannya guna, la'ai tiarum dan. Hidup pemuda itu, demi Allah, harus dengan ilmu dan takwa kepada Allah. Kalau kedua-duanya itu kosong, berarti pemuda itu tidak ada artinya. Ilmu dan takwa sebagai modal utama bagi umat muda. Mereka tidak menjadi warnai oleh hubungan yang negatif. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.